Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, siang ini kembali lagi dengan vlog saya ya, Sofi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya, lancarkan aktivitasnya. Oke, hari ini saya mau masak hati ayam sama rempela ya. Saya mau cabein aja. Di sini udah ada cabe pastinya. Dan di sini nih bumbu-bumbunya ada serai, daun jeruk, kemiri, daun bawang putih dan juga lengkuas, dan ini bawang bombay ya. Nanti tambahkan gula dan juga raiko ya. Saya juga mau tumis toge sama tahu ya. Oh iya teman-teman, di sini di Bekasi lagi hujan ya sekarang dari pagi, alhamdulillah lama nggak hujan. Okay, all my friend, today I will cook Indonesian food. Just simple lah for lunch. Here have chicken liver and pizza, and here have some chili, and here have lemon leaf, lemongrass, and then garlic and nutmeg, and here have onion, and I want fried bean sprout and tofu. Yeah. Okay, let's cook now. Okay, saya mau rebus hatinya dulu ya. Ini jahe yang nggak amis ya. Terus serai dan juga daun jeruk. Kasih sedikit garam yang nggak amis. Ngurangin ya kalau. Ini gede-gede banget hatinya. Cuci bersih. Nah, di sini juga saya lagi goreng tempe mendoan ya. Oke, teman-teman. Di sini sudah ada minyak gorengnya tadi bekas goreng. Goreng apa? Mendoan. Oke, all my friend here have some pindang. Daun jeruk, lemon leaf, cabai, kemiri, sama bawang putih aja. Ini sambal harum. Add some sugar, terus gula pasir ya, terus raiko sapi, this pink powder, dan some salt, garam ya. Masukkan onion, bawang bombay. Oh ya, lupa tadi jahenya saya blender ya untuk mengolah amisnya. I have some ginger. I tasted still not enough salt, so I just add this powder. Kurang garam ya, jadi saya masukin roiko aja, nggak mau garam banyak. Oke, sudah harum, saya masukkan air ya. Ini sudah mendidih, masukkan hatinya sama rempela ya, yang tadi sudah direbus.
sampai air menyusut ya. Gede banget, 3.000. Makan satu udah cukup ya. Ini biarkan menyusut ya. Terus di sini mau masak tauge ya. Oke, ini bumbu-bumbunya ya. Seperti biasa, sudah biasa masak tauge ya. Bawang putih sama cabai merah. Terus tomat. Anak saya sering makan tauge. Dari masak banyak tauge. Ini beli 5.000 ya teman-teman. Murah nggak ya? Tambahkan tempe satu. Tahu yang tadi sudah saya goreng. Tahunya dua macam, ada tahu udah yang digoreng, tahu kulit sama tahu putih ya. Anak saya senang banget makan tauge. Yang gede, kalau yang kecil belum suka sayuran. Masukkan daun bawang. Oke, sudah matang teman-teman. I'm finished cooking. Nah, oke teman-teman, saya sudah selesai masak ya. Ini ati, sambal atinya. Nggak terlalu pedes ya, karena saya nggak bisa makan pedes. Pakai cabenya, cabai keriting aja. Ini sambal ati rempela. Ini togenya ya. Dan ini ada mendoan tempe. Oke, menunya hari ini seperti biasa pastinya ada kerupuk ya. Tapi nggak perlu di videoin yang goreng kerupuk, sangat mudah. Oke lah, menunya hari ini ada 3 macam ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu setia mendukung channel saya, dan saya juga minta maaf karena saya suka terlambat balas komenannya ya, dan berkunjung ke teman-teman. Oke, semoga selalu sehat walafiat ya, dilancarkan rezekinya, aktivitasnya, dan teman-teman yang YouTube semoga makin berkembang, makin sukses ya. Oke, all my friend, thank you so much for watching, support my channel. And today I have cooking Indonesian food ya, here. But it's been spot in Chinese also have. And here have tempeh. Here have chicken liver and gizzard. And here have bean sprout with tofu and here tempeh. Okay, thank you so much for everyone. Happy lunch. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.